Maka selain pada getah di pantai kita sini dekat kok yang orang duk kenalnya tempat durian. Tak durian. Lepas tu apabila sebut kata durian dekat dekat kok nak musim ni pakat duk menaling lah kata ha tahun ni durian kita ni nak buah mari tu duk buah ulak menebuk kok tidak menebuk. Tetapi kolek ke kok kalah kalau orang nani durian ni mereka selalu tahu. Tahu selalu dah kata baru durian masuk pak pian nebuk. Ulak nebuk. Lalu tu ada kakak ni. Kita nak bawa ada kakak kita pergi. Kita pergi mana ni? Yang mana pihak sok botol. Ataupun sun amnoi kan berihan cang wa chai dan pak tai. SB pack ni adik kakak weh. Dia buat gapo namo. Dia kerja sama dengan pelbagai pihak. Dengan pihak masing-masing galah. Iya. Kerja sama buat gapo namo adik kakak weh. Kerja sama untuk nak kempen, untuk nak ngepeng. Ronarong. Koyak bui kepada rakyat. Ya. Supaya pakak-pakak jaga daripada masalah ni lah ulat nebuk. Ulat nebuk. Ingat sama mana hok kata dia nak jual durian tak itu. Hok besing mari kena prerup mai proses. Hok besing ulat nebuk gini. Tahun dulu kok. Tahun dulu dak? Pasal dia. Adalah nak tahu yang dia ada sama. Hok besing tak ada ulat tu dia sembuh buat dulu ke guano. Dia cara ada cara dia. Cara dia dah. Ya ada cara dia. Tapi ni organik benar kan ulat nebuk ni kata ada. Kalau ada ni. Itu dia. Dan maka ya ada dah. Bubuh-bubuh buat gapa dia tu adik kakak tu. Jadi kemarin ni dia buatnya adik kakak di mana? Di apa nama ni? Di Purong. Di pusat sokongan dan membangun kerja pertanian Wilayah Jala di Mukim Purong daerah Kerung Pinang Wilayah Jala. Mulai kebun dia tu adik kakak. Oh, kemah pakai dulu lah ni. Kemah kau. Dia katanya ni kita jalan ni adalah bandar buah-buahan. Dan katanya ekonomi pada tahun ni maka pihak Sobotos SBP saat ni pun dapat peruntukkan bajet untuk nak menggerakkan projek Meung Polemai, bandar buah-buahan dan kayu ekonomi. Kayu-kayu ekonomi Wilayah Selatan. Nah, tu dia. Ya sakut gi belakalah. Apa sen nane tubeknya buah-buah ki proses dan juga apa sahaja. Nah, tu dia dek aku. Patut tu sokongnya kepada masalah hanilah radio yak ni iaitu masalah han nak jaga daripada ulat nebuk. Ulat nebuk kita diri ya saat ni. Dia jadi satunya jatuh jalan hok pihak SB Pack saat ni adik kakak. Dia suka menebuk tu Nebuk tu. Ya so dia dah je makan ni hok dia nak buat lagu mana. Nah, masa dia dah lah kita ni kena ada ujian cabaran lah.